Ini induknya ikan cupang. Ikan cupang ya, Bang. Cupang produk Lampaseh. Ini anaknya baru umur berapa minggu, Rip? Umur 2 minggu, Bang. Umur 2 minggu, 12 hari. Ini yang udah mendingan besar sikit. Ini berapa minggu, Rit? Yang itu udah 4 minggu lah, udah mau sebulan lah. Ini mau masuk 1 bulan umurnya. Kurang lebih. Ini dia. Ini tuannya nih. Lagi kasih makan apa ikan. Banyak cara berbeda ya. Orang kasih makan ikan kadang ada yang mencelupin, ada yang main kayak gini. Ini berumur satu bulan dua minggu. Sisa makan apa ama digangguin sama biawak ya. Ini banyak nih. Kalau ini nanti naik sama mau duit dong. Proses bersihkan makanannya dulu, gara-gara gini ikannya cukup besar. Kalau makanannya berkuman, mungkin ikannya lambat besar atau kena penyakit. Itulah piara cupang tuh harus sabar, betul-betul detail. Biarkan cupang lah, biarkan lili aja. Ya. Kalau mungkin nggak lempar makanan, nah, ke lili itu bisa apa aja masuk. Nah, ini butuh air ini. Udah bersih kan? Ya. Nah, ini baru langsung kita cemplungin kemari. Ini caranya. Nah, tolokan terus tangan ke bawah. Rapikan terus cebolin. Biar rata dia. Masih ragu-ragu. Tangguh ajaib nih. Doraemon. Tangguh ajaib. Bisa ngomong juga nih. Kalau lapar nanti dia siang nanti kasih makan juga. Oke lah, segitu aja lah kawan. Mudah-mudahan nanti kalau ikannya naik bisa kita posting buat kota Banda Aceh ini. Jadi nomor 1, grid 1 untuk cupang hias Banda Aceh. Oke bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngambil di kamera biasa kan dulu kan kayak gini. Ini kamera biasa kita. Nanti baru masuk di apa? Editor. Kita langsung dari YouTube rekam ya.
Enggak ada judulnya. Cara pembibitan ikan cupang. Ini anak ikan cupang yang masuk 3 minggu.